Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Novice Channel. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit sharing atau lagi mengenai apa itu perbedaan dari Sana Marius dan Sana Marujaides. Nah, simak baik videonya. Oke, jadi begini, perbedaannya ada satu, yaitu terletak pada bunga pada bar ikan Sanamaru. Nah, pada Sanamaru Liaudes, bentuk bunganya seperti membentuk sisik berwarna hitam pekat dan di ujung sisiknya terdapat lis berwarna putih mengikuti ujung sisik tersebut. Nah, sedangkan pada Sanamaru Lius, bentuk bunganya hanya seperti pot saja, bentuk titik-titik seperti pada Sana Asiatica hanya itu saja. Nah, cuman bedanya kalau pada Sana Marulius spesifiknya pada bar di ujung-ujung barnya saja. Namanya seperti bunga Sana Marulioides, cuman bentuknya beda. Jadi di Sana Marulius berbentuk seperti white spot titik-titik saja. Nah, jadi untuk kalian yang mau membedain bisa dilihat dari bentuk bunganya. Cukup jelas bukan? Dan cukup gampang. Nah, mungkin video kali ini cukup singkat dan semoga bisa membantu buat kalian semua yang bingung gimana cara membedakan Sana Marius dan Sana Marujaides. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila kurang lengkap, dan buat kalian yang lebih paham bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.